Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arti dan makna sahabat sejati. Sahabat sejati adalah sahabat yang tidak punya hati nurani untuk menusuk dari belakang atau menjadi duri dalam daging, dan tidak memiliki rasa iri dan dengki, saling memberi dan saling menerima tanpa ada embel-embel asas kemanfaatan. Ketika seseorang yang sudah kita anggap sebagai sahabat, namun pada satu ketika ternyata dia diam-diam menginginkan dan melakukan sesuatu yang pada dasarnya tidak pernah terpikirkan oleh kita, apa yang harus diperbuat dan apa yang bisa kita rasakan? Kekecewaan yang sangat dalam, dan terukalah sudah hati dan rasa. Ini sebuah pertanda bahwa ia sangat tidak pantas untuk dijadikan sahabat. Mungkin saja kedekatan yang selama ini tercipta memiliki dua arti yang berbeda. Keberadaannya yang kita anggap sebagai sahabat, namun langkah malangnya ternyata ia tidak memiliki pengertian dan pemahaman makna keberadaan seorang sahabat. Ia hanya teman, dan teman dekat atau justru hanya teman biasa saja. Sungguh tidak mudah menemukan seorang sahabat. Teman sanggup merampas orang yang kau cintai, tapi sahabat akan menjadi mata-mata menjaga orang yang kau cintai. Teman akan memberimu senyuman, tapi sahabat memberimu kebahagiaan. Teman akan memberimu setangkai mawar, tapi sahabat memberimu setangkai melati. Teman akan menikammu dari belakang, tapi sahabat akan menamparmu dari depan. Teman akan menceritakanmu yang tidak benar tentang dirimu, tapi sahabat akan menutup mulut dengan kesalahan. Teman hanya menerima kelebihanmu, tapi sahabat akan menerima kekurangan. 1000 teman datang saat kau ketawa, tapi seorang sahabat akan datang saat kamu berderai air mata. Itu sebuah makna dan arti sahabat. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat, dan tetaplah menjaga persahabatan Anda dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.